Assalamualaikum Sobat Riacan Lagnia. Bagaimana kabarnya Sobat? Baik-baik saja ya. Oke Sobat, kembali Riacan Lagnia akan berkarya Sobat. Tapi karya apa hari ini? Ikutin terus Riacan Lagnia ya. Cara memilihkan nasi yang baik sudah sampai tanpa lihat warnanya. Kalau warnanya putih itu belum baik, biasanya kalau nasi yang baik itu lebih mirip ya. Yang kedua cium aromanya, jadi ikan nasi yang baik itu aromanya agak kurang coba. Yang ketiga itu dia mudah hancur. Keempat ketebal, pilih ikan nasi yang dapat tebal. Jadi kalau tidak ada lalat atau kemungkinan hasil pun tidak bisa kemarin. Jadi itu aja sekilas bagaimana mencari ikan asin yang baik. Oke Sobat, jadi begitu aja ya, itu sepintas bagaimana kita cara memilih ikan asin. Jadi liputan hari ini kita tidak memasak dan tidak membuat kue ya, tapi liputan sekilas bagaimana memilih ikan asin. Oke Sobat, jangan lupa ya, terus dukung dari channel Agnia dengan cara subscribe, like, share, dan komen, dan pencet juga lonceng notifikasinya biar mendapatkan update terbaru dari channel Agnia. Oke Sobat, terima kasih. Atur nuhun. Sukme matur nuhun sekelangkong. Sia-sia dan kesun. Arigato gozaimasu. Sukron. Thank you. Dan lain sebagainya. Jangan lupa ya. Dukung terus Riacan Lagnia.